Film ini mengisahkan tentang legenda seni bela diri Hua Yuanjia, menjadi petarung paling terkenal di seluruh Tiongkok pada pergantian abad ke-20. Huo menghadapi tragedi pribadi tetapi akhirnya berjuang keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam sejarah, mendefinisikan semangat seni bela diri yang sebenarnya. Bagaimana kisahnya? Tetap di sini. Film dibuka dengan pertempuran Hua Yuanjia dan mengalahkan 3 orang barat, seorang petinju Inggris, seorang tombak Belgia, dan seorang pemain anggar Spanyol. Sambil menunggu pertandingan keempat dimulai, Hua mengenang ayahnya Huai Andy yang mengajar seni bela diri. Kisah ini kemudian diceritakan dalam kilas balik yang diperpanjang. Menonton pertarungan ayahnya, Yuanjia mudah ingin berpartisipasi, tetapi ayahnya mengkhawatirkan asmanya. Yuanjia melihat ayahnya bertanding dengan Zhao yang menang secara tidak terhormat dengan membalas ketika Huai Andy menahan pukulan fatal. Dipermalukan oleh kekalahan ayahnya, Hua Jianjia bersumpah untuk mendapatkan kembali kehormatan dan kebanggaan keluarga Huo. Dia berlatih seni bela diri di belakang punggung ayahnya. Seiring berjalan waktu, Hua Yuanjia mengalahkan beberapa lawan termasuk putra Zhao dan menjadi seniman bela diri terkenal di Tianjin. Saat dia menjadi sukses, dia menjadi lebih pemarah dan sembrono dan tumbuh lebih sombong dan kejam terhadap lawan-lawannya, tidak seperti mendiang ayahnya yang menganjurkan untuk menunjukkan belas kasihan kepada lawan. Hal ini juga menyebabkan Hua mendapatkan banyak pengikut dan membuat dirinya mengalami masalah keuangan dengan menghabiskan uang keluarganya dan untuk minum dan berpesta. Ketika master seni bela diri saingan bernama Qin Lei melukai salah satu pengikutnya, Hu merasa terhina dan dengan marah menghadapkan Qin pada hari ulang tahunnya di sebuah restoran milik teman masa kecil Hu, Nong Jinsun. Gagal menghalangi temannya untuk berkelahi dan muak dengan perilakunya yang kejam, Jinsun dengan marah dan tegas mengakhiri persahabatannya dengan Hu. Konfrontasi meningkat menjadi perkelahian yang berakhir dengan kematian Qin. Putra Baptis Qin membalas dendam dan menghabisi ibu dan putri Hu. Hu pergi ke rumah Qin di mana anak Baptis Qin mengakui pembunuhan sebelum bunuh diri. Hu menjadi depresi ketika dia mengetahui bahwa pengikutnya yang telah menghina Nyonya Qin yang menyebabkan Qin memukulinya. Didera rasa bersalah, Hua melarikan diri dari Tianjin dan mengembara tanpa tujuan selama berbulan-bulan. Dia hampir tenggelam di sungai tetapi diselamatkan oleh Nenek Sun dan cucunya yang buta, Yue Qi. Mereka membawanya kembali ke desa mereka, dipandu oleh kebaikan mereka, dan selama bertahun-tahun Hua mempelajari nilai kasih sayang dan belas kasihan. Pada tahun 1907, Hua kembali ke Tianjin dan melihat perubahan yang terjadi. Dia meminta maaf kepada keluarga Qin dan berdamai dengan Jinsun, sekarang seorang pengusaha. Dia menantang pegulat Amerika Hercules O'Brien. Sebelum pertandingan, Hua meminta agar dia dan Hercules bertarung dengan hormat dan sopan. Memanfaatkan kendala bahasa, penyiar dengan sengaja salah menerjemahkan permintaan Hua menjadi dia ingin menendang pantatmu. Selama pertandingan mereka, Hua menyelamatkan O'Brien dari tertusuk paku dan mendapatkan rasa terima kasihnya. Pertandingan diakhiri dengan O'Brien dengan senang hati menyebut Hua sebagai pemenang. Ketenaran Hua menyebar dengan pertarungan berturut-turut melawan petarung asing lainnya. Pada tahun 1909, dengan dana dari Jinsun, dia mendirikan Asosiasi Atletik Jinwo di Shanghai. Anggota kamar dagang asing takut bahwa kemenangan Hua akan memicu sentimen anti-asing di antara orang-orang Tionghoa sehingga merugikan mereka. Mereka mengusulkan pertandingan antara Hua dan 4 juara asing. Hua menerima tantangan itu meskipun ia harus bertarung 4 kali berturut-turut. Sebelum pertandingan, Hua bertemu dengan juara Jepang Tanaka untuk minum teh dan menjalin persahabatan dengan para pria, mengembangkan rasa saling menghormati satu sama lain. Film tersebut kemudian kembali ke kompetisi yang ditampilkan di adegan pembuka. Pada 14 September 1910, Hua menghadapi Tanaka setelah mengalahkan penantang Eropa. Di babak pertama, mereka bertarung dengan senjata pilihan mereka. Hua menggunakan Senjegun, sedangkan Tanaka menggunakan kata tanah. Di tengah panasnya pertarungan, mereka tanpa sengaja bertukar senjata. Hua mampu menangani katana dengan mahir, sementara Tanaka bisa membela diri tetapi meraba-raba saat menyerang dengan Senjegun. Hua menawarkan untuk bertukar senjata dengan Tanaka dan babak pertama berakhir seri. Sebelum putaran berikutnya, Hua tanpa sadar meminum teh yang diracuni oleh anggota kamar dagang asing. Di babak kedua yang melibatkan pertarungan tanpa senjata, Hua mengalami kesulitan bernapas dan mulai kehilangan kekuatannya. Dia pingsan dan mulai batuk darah akibat keracunan
keracunan arsenik. Penduduk Tanaka dan Huo menuntut agar pertandingan dihentikan dan ditunda, tetapi Huo ingin melanjutkan karena toh dia akan mati. Huo kewalahan oleh Tanaka masih berhasil memberikan pukulan terakhir ke dada Tanaka menggunakan teknik yang sama yang membunuh Kin, tetapi dengan sengaja menahan diri tersenyum sebelum dia pingsan. Tanaka sadar bahwa dia bisa mati seandainya Huo menggunakan lebih banyak kekuatan, menyatakan Huo sebagai pemenang saat Huo meninggal dan dengan hormat membungkuk kepadanya saat dia jatuh ke pelukan teman dan muridnya. Sebelum berangkat, Tanaka dengan marah menjawab kepada seorang diplomat Jepang yang memprotes yang telah meracuni Huo bahwa dia adalah aib bagi Jepang karena menghargai keuntungan pribadinya dengan bertaruh dan mencoba memperbaiki pertandingan dengan meracuni Huo karena memiliki kebanggaan nasional yang cukup di Tanaka. Dia bisa menang secara terhormat untuk Jepang. Tanaka membuat sang diplomat sangat terkejut. Di epilog, Koro Huo berlatih di Wushu di lapangan sementara Yuichi mengamatinya. Huo menoleh padanya dan tersenyum menunjukkan rekonsiliasi kekasih. Jangan lupa dukungan subscribe dan menekan tombol like untuk notifikasi video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.